الرحمن الرحيم yang kelima daripada tugas Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menjadi qudwah yang baik, qudwah niqab, menjadi qudwah yang baik, yani ikutan yang baik, uswah ikutan, contoh yang soleh kepada manusia. Oleh itu mereka bukan sahaja menjelas dan menerangkan, tetapi beramal dan menghayati ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek, dalam semua segi. Firman Allah taala, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب آيات 21. Artinya sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat dan menyebut Allah sebanyak-banyaknya, adalah menjadi suatu hikmah yang besar. Para Rasul dan Nabi alaihi mustalatu wassalam itu dipilih dari kalangan manusia lelaki dan merdeka. Tujuan yang besar, Allah Ta'ala melantik dan mengutuskan Rasul-Rasul alaihi mustalatu wassalam bukan sahaja mengajar, bersyarah, menyampaikan ajaran, bahkan mereka juga beramal dengan ajaran itu. Mereka menjadi contoh bagaimana nak beramal dengan ajaran. Mereka menjadi contoh orang yang baik. Mereka menjadi ikutan yang baik dan contoh yang baik kepada seluruh manusia. Bukan sahaja dalam perkara ibadat, termasuk dalam perkara cara hidup, perkara perangai dan segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja menurunkan kitab kepada Rasul-Rasul itu dan mengajar apa yang diwahyikan yang ada dalam kitab itu, termasuklah menunjukkan contoh bagaimana beramal. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala mewajibkan ibadat sembahyang. Tidak diterangkan bagaimana cara bersembahyang, maka Nabi SAW mengajar cara bersembahyang dan bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Sembahyang yang diamal oleh orang-orang Islam hari ini diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir dengan makna oleh ramai kalangan sahabat dan ramai ulama-ulama yang mengaji dengan sahabat. Secara asanid daripada satu lapis sehingga satu lapis, sehingga sampai kepada kita dan dibukukan di dalam kitab. Oleh kerana itu, jangan ikut ajaran yang karuk, yang sesat, yang mereka-reka yang buat-buat, tak mengaji, tak belajar, buat pandai-pandai. Ini tidak boleh. Mesti belajar, dan seboleh-bolehnya belajar dengan mereka yang dipercayai mengaji di mana, guru dia siapa, dia belajar di mana, bukan ikut suka begitu sahaja. Banyak ajaran-ajaran sesat dibawa oleh mereka yang tak tahu di mana dia belajar, di mana dia ambil. Sudah timbul dan ada orang lagi belajar pula,
Terutamanya nak ambil jalan mudah. Orang raja ni payuh ambil orang mudah-mudah. Akhirnya jadi sesat. Bukan saja semayang. Termasuklah juga ibadat puasa. Apabila sahabat tak tahu beza di antara sempadan puasa siang dan malam, maka mereka minta penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tengok bagaimana cara Nabi buat. Mereka ikut Nabi buat berpuasa. Nabi bersegera masuk waktu buka, terus buka dari sembahyang dulu, buka dulu. Kalau ada orang nak tunjuk lebih sangat, rasa bukalah sembahyang dulu, itu bodoh. Rasa tunjuk lebih pada Nabi lah. Kerana Nabi diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pandai-pandai buat. Mengerjakan haji. Wa'adzin finnasi bilhaq. Serulah manusia supaya menunaikan haji. Seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi menerangkan cara ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu, Nabi kata. Bagaimana aku buat ibadat haji? Ambil daripada aku. Macam Nabi ajar dan Nabi buat. Dan Nabi mengajar haji ini wajib muwasa', wajib yang diluaskan masanya. Bukan dari piti, wajib selalu. Kalau ada benda-benda yang lain yang diutamakan, buat benda lain dulu, boleh ditangguh haji itu. Terutamanya perkara yang penting, contohnya haji, setengah ulama mengatakan diwajibkan sejak Nabi-Nabi zaman dulu, disambung oleh Nabi SAW. Ada ulama mengatakan diwajibkan bertahun yang ke-6, ada kata tahun yang ke-7. Dan Nabi SAW buka Mekah pada tahun yang ke-8 untuk membebaskan Mekah. Setelah Mekah dibebaskan, Nabi berperang pula dengan Saqif, dengan Hawazin dekat dengan Hunain. Hunain tu dekat Mekah, banyak harta rampasan. Nabi membahagikan harta rampasan. Buka Mekah bulan Ramadan, masuk Syawal. Syawal dah bulan haji. Mengapa Nabi tak buat haji selalu balik ke Madinah? Kerana nak menerima rombongan daripada kabilah-kabilah Arab yang menyerah kalah, yang masuk Islam, yang berdamai dan sebagainya. Balik ke Madinah dulu. Tahun yang ke-9, Nabi tak pergi haji lagi, suruh Abu Bakar pergi mengepalai jemaah haji. Tahun yang ke-10 barulah Nabi buat haji. Lepas tu Nabi mati. Dekatlah nak mati. Baru Nabi buat haji. Dalam perkara umrah, di awal-awal belum wajib haji lagi, Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang berhijrah sangat rindu kepada Mekah. Lalu Nabi ajak sahabat dia buat umrah. Lalu pergi ke Mekah pakai ihram. Sapa di tengah jalan disekap oleh orang-orang musyrikin. Lalu Nabi SAW menghantar Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, menantunya untuk berunding. Tiba-tiba Sayyidina Uthman ditahan oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Lalu Nabi meminta bai'ah, minta janji setia dengan sahabat untuk berperang kalau Sayyidina Uthman tidak dibebaskan. Lalu pemimpin Mekah menghantar wakil, Suhail bin Amr dan lain-lain lagi, berunding. Akhirnya dibuat perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu banyak perkara-perkara yang menyusahkan orang Islam. Daripada Madinah yang dah Islam
balik ke Mekah, tak boleh dihantar balik. Orang Mekah yang sudah masuk Islam, berhijrah, kena hantar balik. Berat sebelah. Di antara Nabi dan sahabat-sahabatnya tak dibenarkan berumrah bertahun itu, walaupun sudah pakai ihram. Lalu Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah dan menangguhkan umrah. Mengapa tak perang? Pakaian ihram sudah dipakai. Nabi terima perjanjian Hudaybiyah dan suruh sahabatnya membayar dam. Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in tuhsirtum famastaysara minal hajj. Semua ayat. Sempurnakan haji dan umrah kepada Allah. Jika sekiranya kamu ditahan, dilarang masuk, kamu sudah pakai ihram, hendaklah membayar dam. Allah Ta'ala mengizinkan. Ini dia Quran. Lalu Nabi suruh sahabat-sahabat dia sembelih dam. Sahabat-sahabat berat nak buat, kerana tak puas hati dengan perjanjian Hudaybiyah. Degil nak pergi umrah juga, nak lawan juga. Nabi kata tak boleh. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin menasihatkan Nabi SAW, jangan peduli orang, sembelih dam. Nabi menyembelihkan dam dan buang pakai ihram, balik ke Madinah. Tak buat umrah. Tahun depan baru buat umrah. Mengapa tangguh? Kerana perjanjian Hudaybiyah ini adalah kemenangan politik. Kemenangan politik. Bermakna Quraisy mengiktiraf Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah. Politik tak ada dalam rukun Islam. Haji ada dalam rukun Islam. Nikah ada dalam rukun Islam. Tak ada rukun Islam nikah, dapat apa nikah? Tak usah nikah lah, tak ada rukun Islam. Kena faham molek-molek. Perkara yang tak ada dalam rukun itu ada dalam dua kalimah syahadah. Masuk rukun Islam juga. Dalam rukun Islam dan rukun iman, masuk ada dua kalimah syahadah yang tak disebut dalam rukun-rukun yang lain. Ini kita kena faham. Kena faham ada molek dalam perkara ini. Heboh pasal pilihan raya dengan haji. Pergi haji dulu, tinggal pilihan raya. Baik, dengan sebab kita tinggal pilihan raya, menang puak yang menghalalkan arak dan judi. Puak yang mengizinkan benda-benda yang mungkar. Dengan sebab kita pergi haji. Padang nak bayar dengan haji. Merosakkan umat. Merosakkan Islam dan agama. Lebih besar daripada haji kita itu lagi. Di sinilah Nabi menangguhkan haji. Kita kena faham. Tapi banyak orang tak mengaji sampai bab ini. Ini jadi masalah bagi kita. Banyak orang tak faham. Duduk mengaji dengan surat khabar, mengaji dengan TV, tak mengaji dengan kitab. Mengaji kitab pula satu kitab saja. Tak baca banyak-banyak kitab. Ilmu Islam itu luas. Kita kena tengok. Rajuk kepada ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalami dalam ilmu dan merajukkan ilmu itu dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam perkara Nabi menjadi contoh, menjadi teladan dalam bab haji, dalam perkara-perkara yang lain. Nabi ajar semua. Termasuk dalam bab jual beli, mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba, mengharamkan menipu, menutup aurat, memakan makanan yang baik, yang halal, meninggalkan yang haram. Itu semua tak ada dalam rukun Islam, tapi ada dalam dua kalimah syahadah. Ini kita kena faham. Kena faham betul-betul. Inilah yang dimaksudkan Rasul menjadi qudwah, menjadi ikutan kepada manusia dan menjadi uswah, menjadi contoh dan teladan. Termasuk Allah Ta'ala menjadikan Nabi itu buat salah. Nabi Adam AS memakan buah yang dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala kata, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Jangan engkau Adam dan Hawa menghampiri pohon ini.
dekat pun tak boleh. Orang ni jangan dekat. Kalau mau dekat juga, kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Tiba-tiba Adam ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis, digoda oleh iblis. Adam tak ada pengalaman dalam kehidupan ini. Padahal Allah Ta'ala boleh sekat iblis, tak temu dengan Adam, tapi Allah Ta'ala tak sekat. Allah Ta'ala jadikan iblis boleh tipu Nabi Adam. Pasal apa? Tujuannya kena ajar, nak ajar Nabi Adam. Nak ajar anak-anak cucu dia ni, iblis, menatang iblis ni. Tak boleh ikut. Nak ajar ke anak-anak cucu dia. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam buat salah kerana nak ajar. Lalu Adam dipecah pakaiannya. Hawa dipecah pakaiannya. Dan dihala ke bumi. Dan Adam bertaubat. Adam dengan Hawa bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna dan akunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami berdua, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Nabi Adam beristighfar dan bertaubat. Iblis tak taubat sampai mati. Iblis ni tak taubat sampai mati. Para iblis tengok dah syurga. Tengok dah neraka. Kita dah tengok lagi. Iblis boleh bercakap dengan Tuhan. Kita dah boleh nak cakap dengan Tuhan. Kita je cakap. Tak dengar Tuhan jawab. Iblis ni bercakap dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Tengok neraka. Tapi ada sifat sombong dalam diri dia. Buat dosa tak bertaubat. Adam bertaubat. Di sini hikmat Allah Ta'ala jadikan Adam buat silap. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Menunjukkan muka masam dan berpaling kerana datang kepadanya seorang yang buta. Ketika Nabi bercakap dengan pembesar-pembesar Mekah, mengharapkan pembesar-pembesar itu masuk Islam. Nabi harap orang besar ini masuk Islam. Niat Nabi betul. Betul niat Nabi ini, Allah Ta'ala terima niat Nabi. Tapi Allah Ta'ala dah tahu orang besar ini tak masuk Islam. Abu Jahal ini tak dapat hidayah. Masa itu mari seorang buta, Allah bin Maktum, beri salam. Nabi tengah bercakap, dia tak nampak, dia buta. Dia buta tak nampak Nabi dalam cakap dengan orang. Nabi menunjukkan masam. Allah Ta'ala menurunkan ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kesilapannya menjadi contoh, menjadi teladan kepada umatnya. Nabi sembahyang Zuhur. Duduk di Madinah sembahyang 2 rakaat. Sembahyang Zuhur 4 rakaat, pergi sembahyang 2 rakaat. Lalu sahabat kata, "Qasar ke sembahyang Rasulullah?" Dok kosor, Nabi bangun. Sambung tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Dan Nabi sujud sahwi. Semayang tu tak dibatalkan. Nabi pun tak batal semayang. Sahabat yang tanya tu pun tak batal semayang. Ini. Ha? Ini yang diajar. Dan sujud sahwi lepas pada tu. Kesilapannya juga untuk menjadi ikutan. Menjadi teladan. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk menjadi teladan kepada umatnya. Di sinilah hikmat Allah Ta'ala pilih Rasul dari kalangan manusia. Tak pilih kalangan jin, kalangan malaikat. Kalau pilih jin, pilih malaikat, tak nampak. Tak nampak nak kelis, dah raib, tak ada hilang. Tak temu cari. Nanti ngupa pula baru temu dengan dia. Rohok. Payah. Tuhan lantik manusia. Jin nak temu pemudah, malaikat nak temu pemudah. Ini hikmahnya. Lelaki pula, kalangan lelaki tak pilih kalangan orang puang. Kalau pilih orang puang, dia mai uzur tak boleh masuk sejik. Tak boleh nak temu dengan Nabi pasal Nabi uzur mari haid. Kan jadi tak kena banyak.
maka dipilih di kalangan rasul itu kalangan lelaki, kalangan manusia. Kerana menjadi contoh, menjadi ikutan kepada manusia seluruhnya. Inilah hikmat kerasulan. Wallahu a'lam.